Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di AF Channel. Oke teman-teman semuanya, kali ini kita kedatangan PO Tentrem ya, bis antar kota dalam provinsi, bis AK210 unit AK Euro 2 yang lama ya, tapi dengan bodi yang baru. Nah, bagaimana review kali ini? Sebelum saya lanjutkan, seperti biasa buat teman-teman yang belum subscribe, bisa subscribe channel saya AF Channel 25 untuk mengetahui video-video terbaru seputar dunia otomotif, truk dan bis. Oke teman-teman semuanya, kali ini kita akan lihat ya bis dari PO Tentrem dengan karoseri tentunya juga Tentrem. Nah, ini unit bis antar kota dalam provinsi dengan rute Surabaya Malang dengan livery seperti gambar Cita ya, dengan warna putih dan juga ada tulisan Tentrem di bagian belakangnya. Nah, ini stok unit lama ya, Euro 2 yang AK210, tapi dengan body baru dari Tentrem, karoseri Tentrem Max Tentrem ya. Nah, inilah tampilan bagian belakangnya bis Tentrem, karoseri Tentrem body Max dari karoseri Tentrem. Nah, kita akan lihat ya sisi dalamnya seperti apa. Sisi dalam dari bis PO Tentrem ini seperti ini ya. Ini sedang servis ya. Kita akan lihat bagian dalam dari bis Tentrem rute Surabaya Malang PP. Nah, tampilan dari depannya dia ada penyekatnya ya, penyekat antara driver, ruang kemudi dengan penumpang, dengan kursi penumpang konfigurasi kelas ekonomi 32, kelas ekonomi ya 32. Untuk tampilannya dari dalam bagus ya, bagus dengan logo hewan citanya Tentrem, khas Tentrem. Tampilannya bagus, kelas ekonomi Surabaya Malang. Nah, ini pasti buat teman-teman yang berpergian Surabaya Malang tidak asing lagi dengan bis yang satu ini ya, bis Tentrem AK210 masih Euro 2 yang lama tapi dengan body yang baru nih, last edisi. Nah, kita lihat di bagian depannya nih ya, lampunya sangat keren. Kita akan coba ini test drive keliling-keliling. Nah, untuk armada dari PO Tentrem ini banyak sekali ya, jangan khawatir untuk menggunakan armada ini karena banyak unitnya. Jadi dari Surabaya ke Malang dan Malang ke Surabaya dengan menggunakan bis ini sangat banyak armadanya yang tersedia. Jadi jangan khawatir untuk terlambat, dengan tarif yang terjangkau juga ya, menggunakan PO Tentrem ini dari Surabaya Malang jadi lebih ringan, dan juga via tol ya, jadi lebih cepat juga perjalanan menuju Surabaya Malang menggunakan bis Tentrem yang satu ini. Silakan
untuk teman-teman yang ingin menuju Malang atau berpergian ke Malang bisa menggunakan PO Tentrem yang warna putih ini ya. Silakan. Nah oke, teman-teman itu saja review kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kalau ada pertanyaan seputar unit ini atau dunia otomotif seputar truk dan bis, silakan tulis di kolom komentar. Mungkin ada yang request pembahasan mengenai truk dan bis dan lain-lainnya, silakan tulis di kolom komentar. Oke, sampai jumpa, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.